الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tahukah anak-anak, Nabi Muhammad sangat sayang dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Suatu hari, cucu Nabi Muhammad bermain di atas punggungnya ketika sedang sholat. Nabi Muhammad membiarkan cucu-cucunya Hasan dan Husain tetap bermain dengan nyaman. Selain menyayangi keluarga, Rasulullah juga menyayangi binatang. Hal ini terlihat pada kisah Rasulullah bersama dengan kucingnya. Kala itu Rasulullah ingin memakai jubahnya, tetapi kucingnya sedang tertidur di atas jubahnya. Rasulullah tidak ingin mengganggu si kucing karena kucing itu tertidur sangat pulas, dan karena Rasulullah menjaga si kucing supaya tidak terganggu, beliau memotong sedikit bagian dari jubahnya untuk dipakai. Dan tahukah anak-anak, Rasulullah juga sayang sama sahabatnya. Pernah suatu ketika Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke Gua Sur. Di dalam Gua Sur, ternyata Abu Bakar digigit sama ular. Rasulullah tidak mengetahuinya. Tapi ketika Rasulullah mengetahuinya, lantas Rasulullah mengusap luka Abu Bakar dengan tangannya dan mendoakannya. Dengan izin Allah, luka itu hilang tak berbekas. Suatu ketika, Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, siapakah di antara dua orang ini yang harus aku utamakan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tetanggamu. 40 rumah di belakangmu, 40 rumah di depanmu, 40 rumah di kananmu, dan 40 rumah di kirimu. Jika tetanggamu berbahagia, engkau memberinya selamat. Jika tetanggamu bersedih, engkau menghiburnya. Jika tetanggamu sakit, engkau menjenguknya." Rasulullah sayang kepada tetangganya. Bersyukurnya kita menjadi umat beliau. Pribadinya yang agung seperti Al-Quran yang sedang berjalan. Kami ingin selalu mencintaimu dan meneladanimu, Sang Baginda, ya Rasulullah. Izinkan kami untuk kelak bertemu denganmu. Bawa cahaya kebenaran Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya. TBKB TKIT Salman Al-Farisi 1 Muhammad Teladanku. Terukir namamu di dalam Al-Quran.